Niki dari ibu dulu, demun yang jualan. Wih, jadi tiga kali masuk TV. Wih, yang di syuting ibunya. Wih, ini orang katanya sudah 3 kali masuk TV. Nah, pokoknya untuk nyari tempat ini kayak gini ya. Nah, ini Magic Rambitan. Bendungan Telaga Tunjung. Nah, jadi sekarang pagi ini kamu tak ajak blusukan wong ya. Tak ajakin blusukan demi nyari katanya ada nasi timbungan yang legend. Niki nasi napi, Bu? Lawar timbungan. Lawar timbungan nggih. Nah. Lawar timbungan lain. Ya, namanya warung napi niki, Bu? Nama warungnya warung napi niki. Tidak ada namanya, tapi katanya udah lama nih jualan di sini. Ampun, dari kapan itu? Dari kumpiknya, jualan dari kumpik. Tapi ya niki menunya niki ya. Wih. Dibuat, Bu, coba dibuatin menu yang paling komplit, Bu, paling istimewa, Bu. Nah, jadi. Niki dari ibu dulu, demun yang jualan. Wih, jadi. 3 kali masuk TV, wih. Yang di syuting ibunya. Ya. Wih, ini orang katanya sudah 3 kali masuk TV. Tapi enggak ada namanya ya. Tuh, padahal Warung Bu Arye. Jadi ini loh, Bang, yang bikin aku kesini ini katanya teman-teman katanya ya adalah yang ngasih tahu katanya ada nasi timbungan yang legend, Bu ya. Kalau Ibu namanya siapa? Nama saya Sudarmi. Bu Sudarmi, sudah 3 kali masuk TV, Bu? Ya 2 kali yang masuk TV. 2 kali masuk TV. Wih, yang penting udah bolak-balik masuk TV ya. Jadi yang bikin masuk TV ini menunya yang mana, Bu? Nah, yang paling enak, coba, Bu, dijelasin satu-satu, Bu, biar netizen ini tahu. Timbungan yang mana namanya timbungan, Bu? Oh, ini nih, wong. Ini loh. Sebentar ya, ini anak saya. Jangan satu. Oh, enggak apa-apa, Bu. Yang penting kan yang dicari yang legend-legend ini timbungannya. Ya, niki namanya timbungan, Bu, ya? Nggih. Oh, ini timbungan, terus ada urutan. Iya. Terus apa lagi? Ini lawar, Bu, ya? Anyang Barak namanya kalau. Oh, iya, Anyang Barak. Ya. Ini yang dibawa apa ini, Bu? Ati manis. Oh, tapi lengkap semua dapatnya ya? Iya. Satu porsi berapa, Bu? 15.000. 15.000. Ini 15.000. Oh, dapatnya kayak gini, Bu. Jadi ini jangan diremehkan, wong, ini kayak gini tapi udah masuk TV bolak-balik kata ibunya, Bu, ya. Kapan, Bu, terakhir masuk TV, Bu? Udah lama ya. Loh. Nih, aku dibuatin yang paling komplit ini, Bang. Srek. Loh, enak banget. Itu sayur selo. Selo ini babi kecap. Babi kecap. Wih, ya. Ini yang istimewa, Bu, babi kecap, Bang. Ini anyang barak. Anyang barak, lawar, Bu, ya? Ya. Beda, Bu, anyang barak sama lawar. Kalau sini anyang barak namanya, kalau lawar itu lawar nangko. Oh, gitu. Ya. Pokoknya. Nah, itu timbungannya banyakin, Bu. Ya. Yang dicari jauh-jauh ke sini. Tadi saya kira nyasar, Bu, saking jauhnya, Bu. Ini api manis. Ya, pokoknya yang lengkap komplit. Ya. Nah, jadi bedanya lawar sama anyang barak itu daging aja, Bu, ya. Nah, jadi daging tok. Nah, ini kata-kata ibunya ini loh. Kalau anyang barak itu daging aja. Pantesan kok enggak ada sayur-sayurnya. Tapi hijau-hijau ini apa, Bu? Daun lemo. Oh, daun lemo ya, bukan sayur ya. Oh iya. Kira-kira ampun berapa tahun nih, Bu, madalan, Bu, Riki, Bu? 40 tahun ya. Ini loh, ini dadong napi mbah napi ini. Mbah. Nah, ini mbahnya yang curhat loh, bukan aku yang mengada-ngada loh. Oh. Udah punya kumpi. Nih, liatin dulu menu-menunya. Kamu pernah masuk TV, Wong? Ini katanya dadongnya tadi nasi timbungannya pernah masuk TV nih, Wong. Loh. Jadi walaupun 15.000, tapi lihat pilihan-pilihan lauknya ini banyak banget loh. Tuh kan. Ada apa tadi? Wis lawar barak atau apa? Anyang barak. Nah, hati manis. Wis komplit lah pokoknya. Ini ada sotonya juga. Wih. Sedap nih, Om. Ceritanya nyari sarapan, Om, mau berangkat kerja, Om. Biar enggak kesiangan. Kita tes. Ini dari menu-menu ini yang paling bikin
gagal fokus ini atinya ini, ati manis ini, Pak Tasya. Ati manisnya enak enggak? Istimewa. Bu, imbungan itu buatnya gimana caranya, Bu? Imbungan? Daging cincang, kasih bumbu, kasih sambal. Oh, gitu. Jadi katanya timbungan itu daging cincang dimasukin ke bambu itu dibakar. Rasa asli timbungan tak tersentuh. Enak. Ada tekstur mirip botok kalau di Jawa. Tapi dagingnya babi. Berapa lama masaknya enggak tahu. Loh. Nggak salah kalau dibilang legend. Kalau pengen ngerasain masakan khas Bali yang autentik, salah satunya di sini. Kalau aslinya daerah mana, Bu, timbungan itu, Bu? Daerah sini. Timbungan memang asli. Ya, ya. Asli timpak. Iya, asli. Asli Tabanan, cuman yang banyak ikannya di sini. Oh, gitu. Ya. Jadi biar nambah-nambah pengalaman. Karena menambah pengalaman netizen bahwa timbungan itu ya aslinya ya daerah-daerah sini, Tabanan. Ini ditimpak. Enak, Bu. Legend ini. Masih ada timbungan ya? Cuman gak semua di Tabanan ada. Gak semua Tabanan ada, yang hasil sini ya? Atau? Jadi makannya benernya harus pakai kuah juga lebih sedap. Ini kuahnya tak jelasin dulu ya. Aduh, tangil. Pokoknya kuahnya ini teksturnya mirip kayak kuah-kuah soto biasa. Tapi ya isi lobak, isi daging sedikit. Enak banget ini. Ini tak kasih rating 9,9 gue. Bener. Kenapa 9,9? Ya karena memang dia autentik. Autentik. Lawarnya juga enggak enek, walaupun lawar merah tapi dia macam-macam teksturnya. Cincangan-cincangan itu. Aceh pokoknya emang betul. Udah dua kali masuk TV katanya. Saking banyaknya menunya, jadi setiap makan nasi itu kita bisa milih mau dikasih apa, selonnya, kelawarnya, daging gorengnya, ini ada apa namanya ini, urutannya. Nyarinya juga gampang, tapi agak jauh kalau dari kota, kalau dari Denpasar lumayan 1 jam lebih lah. Enak banget tuh, ya pokoknya kataku 9,9, terutama yang di luar-luar Bali yang taunya cuma babi guling, nawar apa. Timbungan harus pernah coba. Timbungan soalnya salah satu makanan khas Bali juga ya. Enak. Sampai. Coba kalau ini siang pasti nambah. Karena pagi daripada telat. Ludes. Bukan gorengan biasa.
ada tekstur gurih, ada tekstur manis, pokoknya dewasa banget rasanya. Jadi gini, jadi karena ini aku syutingnya sendirian, jadi ya agak kayak gak biasa gitu ya videonya ya. Tapi gak apa-apa, demi nyari yang legend-legend, wajib kita blusuk-blusuk. Gak nutut waktunya kalau ngajak pasukan-pasukan ngemper. Ini pagi-pagi paling mereka belum bangun. Oke, ini nasi udah habis, nasi udah habis. Rating 9,9. Percaya nggak percaya harus kesini nyobain. Yang di sini loh ya, yang di sini. Nggak tahu kalau yang lain di tempat lain ada apa nggak. Pokoknya wajib nyobain. Jadi thanks for watching ya, thanks for watching. Jangan lupa saksikan terus kuliner battle. Tak cariin yang legend-legend terus yang mau.